Halo, bertemu lagi dengan NFT Literasi yang selalu menghadirkan hal-hal positif pengembangan diri, karena ini podcast ini sifatnya setiap hari. Jadi teman-teman ya. Dan salah satu cara terbaik menikmati medsos adalah dengan mengikuti akun-akun yang kontennya positivity. Jadi kontennya positif untuk diri Anda. Kita seringkali membuka medsos untuk merefresh hati. Maka karena untuk refresh, seharusnya hal-hal yang muncul di beranda adalah hal-hal yang bermakna, bukan konten-konten yang malah membuat pusing atau membuat merasa bersalah karena tidak menambah ilmu atau iman. Dan kemudian di dalam kehidupan ini, pernah gak sih merasa bahwasanya kok gue gak hoki ya? Mungkin pertanyaan ini sering kali muncul di saat kita sedang termenung sendiri. Ternyata keberuntungan bisa dipancing loh teman-teman. Gimana caranya? Keluar dari zona nyaman. Kemudian networking tapi nggak transaksional. Tidak semua berteman harus gue dapat apa dari dia. No, big no itu ya. Jadi mendingan tinggalin aja kalau kayak gitu tuh. Kalau Anda masih punya mindset bahwasanya berteman harus menguntungkan atau transaksional. Kemudian banyakin eksperimen dan belajar skill baru yang itu akan menunjang di masa yang akan datang. High income skill. Kemudian konsisten share progress atau insight Anda. Ya, kita sama-sama pahami dan sepakat bahwasanya luck sama dengan preparation ditambah opportunity. Jadi kemajuan yang relevan seseorang dalam proses belajar tergantung orangnya itu sendiri. Pakai sumber gratisan dari internet, kalau orangnya banyak praktek dan tekun, jadi jago. Pepatah kuno mengatakan, berhenti merasa kamu begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Jalaluddin Rumi. Hopefully, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dalam mengembangkan mindset dan juga pola pikir. Sampai ketemu di NF Literasi berikutnya. Dan dadah.